Satu, seorang setter timnas, saudara, setter inti dari timnas yang mengharumkan nama Indonesia meraih medali emas SEA Games Vietnam kemarin, ada di sana Hatta dorong ke depan Agung Permata, tiba mencobakan lempar ke dalam. Oh, dapat dibaca kali ini Agung pada pemain. Oh, kali ini Iwan Julianta dapat diselamatkan lagi, mencoba ke Agung, pas bawah Ogoman lepas bawah dan masuk, saudara. Iya, kita lihat saudara, seorang di belut tadi melakukan pas bawah di depan karena ketika melakukan patah start tentunya pelanggaran, saudara. Ini dibedakan oleh Agung, saudara. Hal ini bisa lepas dari belut ke tengah. Wow, langsung gas dengan 6-0, saudara, penonton di set awal. Set pertama ini saudara, kembali bisa diserahkan belakang servis bola. Lepaskan sudah cakup belakang. Oh, keluar lapangan pertandingan saudara. Merubah skor sementara 1-6 lewat adik Tri Julianto, saudara. Pemain kelahiran Klaten 14 Juli 2000, saudara. Lepasan ini terima senang oleh Yuda. Mencoba Yuda kreatif, masih dapat cakup. Pantulan bola tarik ke belakang, ada senang. Menuju 4 jari wasit Ramadhani ini, saudara, memperlihatkan bahwa Sahrizal pemain bernomor 4 melakukan pelanggaran kali ini lewat main lepas lepas servis dia pulang ke belakang, dorong ke tengah, mencoba ke Johnny Oman belakang. Sahrizal keras kali ini, sampai lurus dari Sahrizal menambah angka untuk Sekar Langit 2-7. Sahrizal di sana akan melakukan servis bola, konsentrasi dia jam sedia lakukan. Lepas keras ke belakang, terima senangnya Nyoman pancakan ini. Oh, debut saudara ataupun Yuda si Widar, saudara. Nama pemain ini juga pemain asal Bali, saudara. Sama seperti Nyoman Julianta, saudara, Yuda si Widar itu debut ini. Lepas keras dia Arjuna, Oman Arjuna berbahaya. Arjuna dan taspol, cukup mentaspolkan bola Arjuna Mahendra, saudara. Pemain asal klub Perpa Sleman ini, saudara, konsentrasi dari sektor kanan, dia akan melakukan jaksa, angkat sudah dia, lepaskan keras, melayang jaksa dari Arjuna, menambah angka untuk tim bola voli dari Perbabok, saudara. Lepas servis di sana, pemain Caikul mencobakan umpan belakang Arjuna. Oh, kita lihat saudara, lagi serangan LDR pertama dari Arjuna tadi gagal di cover dengan baik oleh libero Agung dan 4-9 lewat pemain Nobi Ganyara di sana, akan belakang servis sudah lepaskan, terima senale apa saya mau baca kali ini saja bola di sana Adriana Deber kali menang main Hatta dapat yang apa yang terjadi. Oh, sayang sekali, kita lihat satu pemain dari tim bola voli Perbahok tertangkap dan tadi saudara, dan kali ini lewat pemain Nobi lepaskan servis dia pada saat terima tangan bola dan langsung Hatta. Sayang, bagaimana Rizik yang gagal dieksekusi tadi oleh Hatta, saudara. Dan kita saksikan di sana akan belakang servis Yuda si Widar, saudara. Lepas keras ke belakang, terima oleh Sahrizal. Johnny membantu Oman Berajuna, Wani Pakan, dan lagi-lagi menurunkan ini saudara Arjuna Mahendra. Dan kita saksikan di sana satu pemain Hatta akan melakukan servis bola, saudara, dari sektor kanan daerahnya sendiri, putar-putar bola dia sudah melepaskan bola keras ke belakang, melebarkan ini sudah akan ke depan sana oleh pemain Nyoman. Selangkah Saiful berbahaya serangan dari tim bola masih kanan, umpan ke belakang Arjuna. Oh, keluar kali ini saudara, pukulan dari Arjuna Mahendra menambah angka untuk tim bola voli dari Perbabok lewat pemain Inyong ataupun Adi Putra Firmansyah, saudara. Lakan servis mantan pemain timnas. Oh, kali ini dorong bola ke tengah, ada Yuda umpan ke belakang kan ini. Lepas Mas Umar, kali ini bermain lagi. Umpan menetap bola ke belakang, dorong lagi ke depan, coba di sana umpan jabatan main jabat di data. Sayang sekali Umpan gagal, saudara. Angka bertambah 7-11, merang sekali angka dari tim bola voli Sekar Langit, saudara. Dan kita saksikan kali ini akan lakan servis bola. Lepaskan sudah sana. Apa itu nih, dorong ke tengah, mencoba pantul. Oh, harus hati-hati, harus hati-hati. Yuda diajak di pelampungan saudara. Jomeri memperkuat Sekar Langit, kali ini harus menghadapi lawan Sekar Langit, saudara.
memang terbiasa bagi pemain prof, saudara. Siapa yang mengajak duluan dan bisa, itulah saudara. Dan kali ini lewat Adi Triliata akan melakukan servis, lepas servis, terima Yuda, dorong ke tengah, Riza, apa Yuda gak mau namun kita lihat posisi di tempat yang kosong, bagaimana aksi-aksi menarik terlihat karena memang begitu kliknya saudara Nusar dan Yuda ini. Dan kita saksikan, ini memang Juliata, lepas keras, terima saya, atas berbahaya kali ini Yuda dan dihajar langsung tadi saudara oleh Debior. Tetap juga si Widar angka untuk tim bola voli perbal 14-8 dan kali ini coach dari Sekar Langit meminta tanggung. Saudara penonton kita saksikan di sana Nyoman Julianta saudara akan melakukan jump shot keras ke belakang, terima oleh apa berbalas hanya saja masih masih kita lihat saudara mudahnya dada dengan bolanya kalau dipukul tadi berbahaya saudara, 15-8 kali lepas keras kali ke belakang, oh keluar, kontrol cukup cermat dilakukan nih, Jua Risma saudara, libero dari Sekar Langit 9-15, di sana Safrizal yang akan melakukan servis bola saudara, jump shot keras ke belakang, terima kasih Agung mencoba akan memakai ke belakang, jump shot saudara di atas, oh berhasil kali ini satu saudara masukkan dari terbabok saudara. Dan kali ini Yuda Mardiansa Putra saudara akan melakukan servis bola lepas ke belakang. Oh, keluar juga saudara, bagaimana servis tadi kontrol cukup dengan Marisah Rizal saudara. Arjuna Mahendra 10-16 dia akan melakukan servis. Lepas sudah Arjuna dorong ke belakang Anggo. Rizal umpan pendek dan Adi Putra Fernansa. Ini pemain dengan tinggi 194 cm. Seperti genter, ya. Dorong lagi, coba kali ini umpan pendek, kata kreatifmu, dorong ke tengah, umpan kali, lagi-lagi melompat pendek saja Adi Putra Bermasa ini mampu menempatkan bola di tempat yang kosong saudara. Dan 18-10 lepas siap saya gol ke belakang, terima oleh Juarez Man, umpan pendek kali ini dapat dengan Nobi, siapa yang tuju? Kali Juna dari belakang kreatifmu, ada kita lihat Nisar gagal mengcover bola, hasil pressing akurat dari Arjuna Mahendra saudara. Dan kita saksikan Nobi Banyar akan melakukan servis bola saudara dari sektor sebelah kiri, konsentrasi penuh Nobi, lepas sudah pendek jalan, terima oleh Debior, umpan pendek lagi-lagi adik ke belakang Juna pada pemain nama keras bola ada sudah Agung tanggung bola, Nobi nama di kamar Nisar, umpan jauh blocking oleh pemain adik tadi, pukulan dari Debior ataupun Yuda Widar ini saudara. Dan Debior sendiri akan melakukan servis bola, konsentrasi dia lakukan jump shot keras ke belakang, keluar lapangan pertandingan. Angka untuk tim bola voli dari Sekar Langit 12-19 saudara, lewat pemain nomor punggung 7 atas di sana lepas tajam. Servis yang terlalu cerdik tadi saudara. Dan tentunya angka untuk tim bola voli dari perbawah 20-12 saudara. Adi Putra Firmansa saudara akan melakukan servis. Lepas sudah pencet kemana? Alhamdulillah. Bagaimana risik yang jaga dari Juarez Manjana 21-12 saudara. 21 melawan 12 lewat pemain Adi Putra Firmansa. Ini juga pernah membela timnas saudara. Dan lepas jam sekeras dorong lagi coplok ada Adi Putra. Oh kita lihat gagal tadi si Widar untuk menyelamatkan bola, hasil cover bola yang gagal dari Adi Putra Firmansa saudara. 13-21 Joni Setiawan lepas sudah ke belakang. Oh kita lihat rising gagal dari Nyoman Julianta saudara. Menambah angka untuk Sekar Langit 14-21. Kembali kini lewat main Joni Setiawan lepas servis pada saat terima oleh si Widar, umpan kreatifmu cantik sekali menempatkan bola dari Nizar Julfikar saudara. Dan kali ini Nizar yang akan melakukan servis bola, konsentrasi dia Nizar lepas sudah ke belakang, terima oleh Sah Widar mengejar Joni dengan kakinya tarik ke belakang, ada Hatta, serangan datang dari Perbabok, siapa yang tuju? Umpan kreatif, Yuda mengeksekusi umpan cepat dari Nizar dan 23-4
psikologis tentunya saudara. Lepas servis karena apa ini? Zal, pendek aja mata. Jangan apa-apa dengan Allah. Tepati turunan Yuda, pukulan dari adik-adik dan 24 sepoin lompat ya saudara. Kembali gini lewat pemain Nizar lepaskan servis. Pendek aja pula. Dorong lagi teman keluar kan umpan jauh kali ini. Juna, lepas. Cross back dari Juna ataupun Arjuna Mahendra saudara. 15-24 dan kita saksikan adik Tri Yulianto di sana akan melakukan servis bola lepas sudah dorong ke tengah zona sudah ada Saiful kami Ubat Saiful berbahaya oh cukup baik akan lagi cabar pemain Juna berbahaya oh kita lihat gagal di blocking saudara masih menahan laju kemenangan dari Perbapok 16-24 kembali kita saksikan